Dua jembatan penghubung di Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat putus akibat diterjang banjir bandang. Imbasnya ratusan kepala keluarga terisolir. Ratusan warga Desa Buntet, Kabupaten Cirebon harus terisolasi. Mereka tidak bisa menyeberang lantaran jembatan adalah akses utama ke tempat pusat perekonomian penduduk. Untuk melintas ke desa lain, warga terpaksa harus memanjat jembatan dan melintasi rel kereta api aktif. Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan baru karena keberadaan jembatan di Desa Buntet ini sangat penting untuk akses lintas dan pusat perekonomian penduduk. Jembatannya hancur. Terus sekarang lewat dari mana? Atas. Dari atas. Takut nggak itu? Takut. Itu kan rel kereta api itu. Takut. Takut nggak? Kenapa? Jatuh. Ini merupakan jembatan yang cukup vital untuk teman-teman santri beraktivitas, terutama untuk santri yang mau sekolah ke seberang sungai. Soalnya kalau tidak melewati ini, itu muter. Jauh. Nah, pasca ini kena banjir dan putus, akhirnya banyak santri yang kembali melintas melalui rel. Rel kereta api ini cukup membahayakan.